Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Pencapaian apa yang paling ingin didapat, masih menjadi obsesi, masih menjadi mimpi yang mungkin di tahun ini sudah ada plan untuk merealisasikannya? Iya, Februari besok kan sebenarnya aku 23 tahun bekerja di industri musik. Sedang menyiapkan, aku sebenarnya penyukaan cerita-cerita di balik karya-karyaku juga, kemudian bikin, ya mungkin bikin konsernya di 2 tahun berkarya nanti, sambil terus terus bikin lagu bagus aja, bagus, bikin produksi bagus, menelurkan penyanyi-penyanyi baru yang bagus gitu kan, melanjut romantic project. Kemarin kita baru mengeluarkan single baru Mencinta Kekasihmu, ini sedang jalan juga. Sama ini aku sekarang di YouTube-ku sendiri aku banyak ngobrol sama musisi-musisi untuk ngobrolin karya-karya mereka. Aku pengen mengangkat orang-orang yang memang jauh dari informasi banyak netizen gitu kan. Netizen taunya kan orang-orang yang nyanyi doang, tapi mereka nggak tahu orang-orang layar seperti apa. Nah itu aku yang mau angkat mereka, karena menurutku ya pencipta lagu, sound engineer, kru band dan segala macam itu merupakan orang-orang yang menjadi penentu kesuksesan dari seorang penyanyi gitu. Jadi itu harus diangkat. Justru begitu. Mereka yang mengorkestrasikan begitu ya karya-karya. Iya dong. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gini, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.